Yari-yari, yo, well, balik lagi sama gue. Kali ini kita lanjut lagi main Epic 7. Oke, di episode kali ini ya gue masih kayak ya belum apa-apain ya gue. Soalnya kayak cuma login-login doang gitu. Karena aduh, ini game benar-benar boros, pakai datanya gila-gila. Bukan main borosnya, pakai data nih, aduh parah banget. Jadi gue gak kayak cuma login-login doang nih main game ini. Oke, sekarang gue bakal abis ya. Karena gue belum pernah record ini ya, abis nih. Abis. Gue sih udah ada di floor 40 sekarang nih. Lawan apa ini waktu itu ya? Floor 40, oke. Semoga aja bisa menang, soalnya abis itu benar-benar gila anjir. Maksudnya ngeselin. Udah gitu tebel-tebel lagi. Tim satu apa? Kita lihat. Waduh, bahaya nih lawannya. Gue pakai Fieldred atau gak usah kali ya. Salah satu udah gue ganti nih, Fieldred apa Violet yang gue ganti. Bentar. Violet. Waduh, gak ada yang ngeteng ntar. Waduh, gue benar-benar bingung sumpah. Ini gak ada yang ngeteng nih. Kalau gue masukin Kluri, itu gue ganti field rate aja kali ya. Cobalah. Coba gue ganti field rate aja. Waduh, nggak bisa. Nggak bisa cuy. Field rate tuh cepet banget ya tipenya. Cepat buat ngelarin musuh gitu loh. Violet aja kali ya. Atau gue coba gini aja dulu dah. Udah, kita coba gini aja dulu. Kalau emang gagal gitu. Gue bingung soalnya mau nyusun tim kayak gimana gitu. Apa-apa gitu. Gue bingung sumpah. Shall we go? Aduh, lawannya api duluan lagi. Incer mana dulu ya? Udah lah, itu yang incer satu dulu tuh. Paling belakang. Kayaknya berbahaya deh tuh. Gue mencium bobong gak enak. Aduh, sorry ya pas skill tuh kadang suka FPS-nya drop. Emang ya drop terus anjir. Bukan kadang lagi. Emang drop terus kalau skill 3 tuh. Hero-hero yang skill-nya gila emang bikin ngedrop emang FPS-nya. Lu langsung aja skill 3. No lama. Stun please musuhnya please. Karena dia ada magic. Udah di debuff gitu. Magic nail. Semoganya kena stun. Aduh gak mau. Gue mencium bau-bau bahaya dari dia. Aduh. Sumpah kalah di elemen gue. Kalah di elemen. Gak mau kena stun lagi. Please mati dah. Piko, mamam tuh sama Loli no. Lu isi darah. Ini Violet bukan tanker ya by the way. Aduh kepencet, sorry. Dia ini dia. Apa namanya Thief. Lu heal Violet dah. Tadinya sih Violet pengen gue ganti sama Kluri ya. Cuma gimana ya, Klurinya masih Kluri biasa, bukan Falcon Kluri. Belum gue berubahin. Tuh kan. Kalau gak ada tanker, apa tuh, gak ada ini soalnya apa namanya, provoke ya. Provoke. Jadi gak bisa tahan badan gitu. Darah Violet banyak kan, 7000. Dia paling gede darahnya di tim gue. Shall we go? Waduh, bahaya nih. Please lah, aduh sakit banget gila, what the fuck. Please lah jangan incer Fieldred gue, untung aja.
Jangan sampai ngecel frame rate gue lagi, mati dah. Skill 2 untung udah kelar. Aduh, ada debuff. Ada debuff poison lagi. Bonus. Oke. Coba bantuin. Mati tuh, nice. Aduh, belum bisa skill 3 lagi. Skill 1 aja lah. Nggak usah skill 3 lah, nanti aja pas udah di bus. Soulburn effect. Oke, ntar ya buat bentar. Soulburn efeknya bentar aja. Ini bisa menang nih. Gila, butuh waktu lama kalau habis. Oke. Tinggal lawan bosnya nih. Soulburn gak ya? Soulburn lah. Langsung ajar. This is my victory. Aduh, gila, fast drop. Jadi kalau kalian lawan bos-bos kayak gini, pasti incer coro-coronya dulu nih. Bahaya soalnya. Bosnya bodo amat belakangan. Coro-coronya ini nih. Gue mencium bau-bau gak enak gitu. Oke, kita skill 3. Biar berubah. Biar dapat buff juga gitu. Buff attack. Heal aja. Ngidol dulu, guys. Ngidol dulu. Oke, lu udah bisa skill 3. Langsung aja incer ini. Coro-coronya dulu. Kroco-kroconya. Slepet. 6800. Mantap. Tuh kan bahaya itu, cor-cornya ngasih debuff gitu loh. Wah, anjir, sakit banget, gila. Langsung mau mati. Kalah di elemen gua. Lu incer bosnya aja langsung lah. Cuma 5000 lagi. Aduh, bahaya nih, gimana ya. Gue ini lah, gue burn. Bodo amat. Cuma 1000 dong. Kenanya itunya. Tolong isi darahnya. Sayang banget. Aduh, gue turun gak usah. Aduh, buffnya jadi hilang deh. PA banget kadang-kadang. Untung aja, aduh, bahaya nih. Jangan sampai bosnya ngincer kill rate gue lagi aja. Aduh, salah ngincer lo. Lo fokus ke bos aturan. Oke, ngidol. Langsung aja skill 3 kali ya. Jangan tanggung. Tapi ntar buffnya hilang dong. Aduh, gimana nih. Langsung skill aja lah. Ntar si Violetnya. Eto lu. Aduh, masih 3 turn lagi lagi. Sayang banget. Wah. Lu langsung aja skill lah. Kalau enggak, sayang buff attack-nya. Kalah elemen soalnya lu. Violet.
Tapi untungnya kritikal loh, 5.000 jadinya. Buff Magic Nail sangat berguna. Aduh, tahan. Kita bisa buff attack lagi ntar. Gak usah lu. Lagian juga ini gak usah skill 3 lah. Biar aja. Gak ada rasanya lagi juga. Damage-nya pasti bakal sama-sama kayak skill satunya. Sayang gitu jadinya. Oke, berubah. Gue bakal penghabisan pakai si itu Chloe. Gue buff attack, terus sama gue ini, Gue burn. Terus dia kan masih ada buff, debuff Magic Nail tuh. Itu bakal nambahin attack-nya si Chloe. Jalan soalnya lama lah Violet, jalan. Gila, 4.000 dong, sakit banget sumpah. Nah, dia ada Magic Nail, gue di buff attack, terus gue burn ulti. Oke, langsung damage-nya berapa. Dia lemah juga ya, elemennya sama air. Tuh, 12.000 anjir, gila, 13.000 bonus no. Itu juga boss tuh defense-nya tinggi loh. Oke, kita kelar. Abis floor 40. Lama juga ya. Gila.